Novel Baswedan keluar dari Rumah Sakit Jakarta Eye Center usai menjalani perawatan intensif. Dengan menggunakan kursi roda serta dahi dan mata masih diperban, Novel Baswedan yang didampingi jajaran Ketua KPK kemudian meninggalkan rumah sakit untuk selanjutnya akan menjalani perawatan terhadap lukanya di salah satu rumah sakit di Singapura. Pihak rumah sakit mengaku pemindahan Novel bukan atas rujukan pihak rumah sakit, melainkan atas keinginan pihak keluarga Novel Baswedan. Angka penglihatan kemarin itu hanya mata kanan 10%, kiri 5%, sekarang tadi sudah sampai 30%, meningkatnya 3 kali lipat. Padahal baru 1 hari ya. Nah, ini ke Singapura juga adalah mengakomodir keinginan dari keluarga juga, Pak ya. Jadi kita sebagai dokter ya tentu harus ikut mendukung lah. Kami fasilitasi pakai Meski demikian, pihak rumah sakit maupun KPK belum mau menjelaskan rumah sakit mana yang akan dijadikan tempat Novel Baswedan dirawat selama di Singapura. Beto Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.